Yes guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ini Chen nih guys. Ini yang di request juga sama teman-teman dari XOL tepat ini guys. Ini judulnya An Unfamiliar Day guys. Ini original soundtrack, emang gue yakin banget Chen tuh emang apa. Ini guys ya, spesialis buat lagu-lagu original soundtrack, lagu sedih. Tapi gak juga sih guys, soalnya gue di EXO dia denger lagu rock juga. Suaranya tuh karakternya jadi berkarakter banget di situ guys ya. Kalau nyanyi rock itu gila semua sih, emang nih orang nih punya banyak ini guys ya, tembolok guys. Gue gak tau juga lah. Nah, oke, ini guys, kita langsung reka aja guys. Ini baru tanggal 23 Juni kemarin baru keluar nih guys ya. Ya kita langsung reka aja guys. Let's go, ceplok. Ini studio SM guys ya, ini sering gue liat nih di apa NCT behind, apa uncut ya guys. Unfamiliar deh. Oke, lagu sedih ya. Wow, oke. Makin sedih guys, ada gitar akustik di situ. Oke, Chen, sikat Chen. Aduh. Ampun deh, suaranya guys. Ampun deh, gila deh. Nggak, kalau Chen guys ya, kalau nyanyi tuh yang gue tahu guys ya, satu suara udah lah ya, emang udah karakter dia seperti itu guys. Tapi yang gue suka secara dynamic guys, dia tuh bisa tuh keras, lembut, keras, lembut. Main dynamicnya tuh bagus banget, sama dia punya kontrol secara sustainnya. Untuk lagu slow itu beneran, kalian bisa tanya para vokalis, itu lebih susah guys, karena ada jeda waktu yang lebih panjang guys. Ini gila sih Chen ya. Ah tuh. Nah, soalnya gue sering ngetik para vokalis guys ya, ketika dia berhadapan dengan sustain yang panjang sekitar 2 beat atau bahkan 1 bar guys ya, itu biasanya suka goyang dan suaranya kadang-kadang turun, kadang-kadang malah naik guys secara pitch. Wow, gila sih Chen emangnya. Ah, ini by the way gue sering ketemu juga guys, ini kalian perhatiin chord progressionnya di sini guys ya. Ini biasanya para penyanyi itu kadang-kadang nyari nada. Jadi kalau misalnya gue edit vokal guys, ketika ketemu chord progression seperti itu, kadang-kadang pitch-nya harus gue tuning sedikit guys. Nih, part sini guys. Re. Nah, dia langsung nge-hit nada itu tepat banget. Tepat banget, gila. Blue string section K-pop memang gila. Pusing. Aduh, sedih banget. Lihat nih, chord progression banyak bergerak di sini guys ya. Banyak kayak dibilang tuh modulasi guys, ini di sini. Berubah. Gila, pitch dia hitnya bagus-bagus banget guys ya. Gila sih. Susah senior guys. Aduh, berubah lagi chordnya, buset. Wow. Ini para produser juga pede guys, maksudnya bikin aransemen tuh yang minim instrumen nih kayak begini nih guys ya, rada minim dulu di dropin. Dia tetap pede produser guys, soalnya penyanyinya itu kuat dengan karakter, dengan vokal yang pitchnya bagus guys. Nih sini. Oh my god, clear banget itu. Wow. Dan vokal in your face banget guys ya. Kalian lihat terakhir ya guys, lihat terakhir ya guys. Vibranya guys, gak lebay dan tapi benar-benar ngenakin banget part itu. Nih guys. Semut. Duh, viola ya. Arrangement-nya juga rich banget guys ya. Sikat. Beatnya juga sederhana loh guys. Aduh, stringnya manis banget.
Nggak, masalahnya sekarang guys ya, maksudnya string section itu kan ada VST plugin guys ya, buat kayak begini itu udah sangat mendukung banget guys ya. Mereka punya dynamic, mereka punya secara gesekan bowingnya itu guys ya, ini makin terasa real guys. Itu gue sering dapat rekomendasi dari presenter tuh guys, I'm String guys, itu bagus-bagus banget guys kalau kalian mau denger. Aduh suara begitu lagi. Ini belum ada yang high note loh guys padahal. Itu dia. Ya, yeah, itu satu bar tuh guys, dia punya sustain di belakang guys. Tapi lihat kalian punya dia kontrol vokal guys ya. Gua enggak tahu itu tekniknya apa guys ya. Tapi kalian bisa lihat di sini kualitas seorang Chen guys. Anjir PC gila. Human banget sih. Aduh, akustik juara ya. Khas, apa, Korea banget. Oh my god. Yang bikin nih susah nih lagu juga guys, kalian perhatiin secara notasinya juga guys. Pergerakan notasi turun, naik, turun, naik. Ini bukan kayak lagu Balonku Ada 5 guys ya, yang Balonku Ada 5, nah. Yang cuma naik turunnya tuh sedikit guys. Ini banyak-banyak skipping-skipping note juga guys. Gila sih. Tuh, di, apa, rasanya mulai naik guys ya, moodnya. Tuh suaranya tuh. Au. Dan ini juga kayaknya gue feeling gue nih one take guys. One take guys, feeling gue guys ya. Karena secara mood dia tetap stabil, secara sustain. Dari pre-amp-nya juga tuh kayak gak berubah secara ini guys ya. Apa penekanan suara, karakter suara, jadi stabil guys, napas-napasnya juga tuh konsisten juga guys, jadi asumsi gue ini one take guys, one take, bukan dia lip sync gitu guys ya, seolah-olah lagi nyanyi. Wow, reverbnya banjir sama delay ya. Tuh guys, dynamicnya guys, naikin lagi. Oh, halus. Wow, ow, ah, oh, tekniknya. Sorry guys, gila dia emang one of the best vokalis sih guys di Korea sih guys. Menurut gua guys ya, sakit nih orang, sakit. Wah, wow, kita pause dulu guys. Gila ya, kualitas seorang Chen guys ya, nyanyi lagu ballad dengan iringan yang rich banget musiknya guys ya. Maksudnya tuh si Chen itu guys benar-benar tahu menempatkan secara teknik vokal guys. Kayak tadi dia drop, dia sebenarnya bisa hit nada tinggi itu dengan suara yang lantang guys. Tadi dia memilih untuk falset. Jadi apa turunnya itu apa dynamic dia punya musik tuh ikut senada gitu guys sama vokal tuh, keren banget sih. Kalau si Chen nyanyi lagu ini, nanti gua akan react lagi guys. Nih Chen, gua dapat 2 requestan guys, jadi gua langsung react abis ini guys. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe, klik channel. Bye bye.